Sana foto, foto saya satu kali ke sana boleh? Mamai jalan panjang itu yang lari ke apa sana gitu? Yang jelas transportasi daratnya yang sudah nyaman, istilahnya kita sudah bisa nyaman lah, bisa pulang pergi pak-pak bomre dalam satu hari bisa PP. Itu baik kepentingan yang sangat mendadak itu kita sudah nggak kerepotan, nggak kayak 5 tahun yang dulu ya. Kalau sekarang sudah bisa nyaman, kita kepentingan pribadi yang mendadak atau kepentingan anak-anak yang ngurus surat-surat menyurat antara kabupaten itu ya lanjut. Jadi semua lihatnya ke sini Pak, lihatnya ke kamera. Oh iya. Transportasi jalan darat ini yang kayaknya belum loh. Apanya yang belum layak? Karena harganya itu kayaknya nggak seimbang tuh. Kalau Pak Bomre jumlah kilonya kan cuma sekian kilo. Ya mungkin kalau dulu waktu jalan masih lumpur itu harganya 100.000. Tapi sekarang jalannya sudah mulus-mulus. Kalau dulu mungkin 1 minggu bisa 2 minggu dalam perjalanan Pak Bomre. Tapi sekarang jalannya sudah ditempuh bila cuma 4-3 jam sudah nyampe, tapi transportasinya kan nggak diturunkan juga. Harganya tetap harga yang dulu. Dulu kita mandi-mandi lumpur harganya 100.000. Sekarang kita sejalannya sudah nyaman-nyaman kan tetap 100.000. Malah sekarang naik kayaknya 150 sampai di SP1 kayaknya. Transportasinya. Makanya itu nanti pemerintah atau pihak yang terkait bisa mempertimbangkan kembali masalah transportasi daratnya toh, terus pengaturan trayeknya itu kan kayaknya belum jelas itu loh. Saya ketahui untuk selama saya tinggal di sini, kebetulan kita kan orang transmigrasi di sini. Jadi tahu mulai dari awalnya jadinya jalan ini kita tahu sebenarnya. Cuma ya itu permasalahannya, kalau jalannya sudah bagus dari sisi ini Pak, terkait dengan ini, terkait dengan ekonominya bagaimana? Ya, ya. Yang Bapak rasakan bagaimana? Ya kalau percuma, alhamdulillah sekarang itu perekonomian sudah agak meningkat dibandingkan dari 10 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu sudah, sekarang sudah berubah. Kebetulan sekarang sudah ada perusahaan sawit yang masuk. Dari sektor perkebunan sudah ada istilahnya perputaran uang untuk di Bomre itu sudah agak membaik lah dibandingkan 5 tahun yang lalu. Ya, kalau dari segi pertanian memang masih ini ya, masih kekurangan apa ya, mungkin kekurangan tenaganya karena sekarang masyarakat yang ada di sini kan banyak lari ke perusahaan sawit yang mencari uang tunai. Karena dia memperhitungkan kalau mungkin itu ada yang lebih nyaman kerja di sawit, tapi ya nggak menutup kemungkinan masih ada yang bertani berkelompok-berkelompok aja, tapi ya sebagian kecil. Kalau sakit dari pertaniannya. Nah, terkait dengan jalan ya Pak? Iya. Dengan untuk masalah perekonomian dengan adanya transportasi memang tadi yang agak membaik daripada 5 tahun yang lalu. Tapi itu tadi mungkin kalau pemerintah bijak harusnya itu transportasinya itu disetandarkan dengan daerah-daerah lain yang istilahnya dari jumlah per kilonya berapa, berapa ribu atau berapa rupiah dalam per kilonya, tinggal dihitung dari Pak Bomre itu berapa kilo gitu, mau disesuaikan kan gitu, dengan aturan. Kalau menurut saya, karena transportasi itu yang jelas kan sudah menyangkut masalah angkutan umum ya, mungkin seluruh Indonesia mungkin sama, mungkin tarifnya dari pemerintahan pusat itu sama.
Tapi nggak tahu di Kabupaten Fafak ini sampai sekarang belum ada pengaturan masalah tarifnya transportasi darat khususnya ya. Itu saja mungkin, ya bukan dari saya pribadi, mungkin banyak orang-orang istilahnya yang biasa naik turun bahwa hasil pertanian itu kadang-kadang kan ada yang rasa berat. Bapak sendiri transmigrasi ya? Iya. Nanam apa Pak? Di musimnya ya, kalau pas musim padi ada tanaman padi. Kalau pas musim nggak ada hujan, mungkin air kurang, itu mungkin nanamnya di palawija, kayak jagung, kacang-kacangan, sayur mayur, itu ada. Mungkin nanti Bapak bisa lihat di kebun di SP2 itu penanam petani-petani sayur itu banyak, arealnya nggak tahu ada berapa puluh hektar. Okay. Mungkin dari, kalau Bapak ingin tahu luasannya untuk tanaman sayur, mungkin PPL yang ada tugas di pemerintah ini mungkin bisa menjelaskan semua. Balik prosesnya. Oh ya bos mau, juga saya bos lagi. Iya Pak. Dan saya singgah ya. Ada istirahat ini ya? Oh, sebentar. Oh, sebentar kerja. Saya lihat dari sana ke sini. Oh, lu itu kalau udah cerita mau oke ini tuh. Tapi sebenarnya kalau macam mau hidup semua sistem macam di Jepang sana, orang yang buruk sendiri, orang yang buat kandasi daun seng sendiri, itu atap sendiri.
Jadi dalam satu itu mungkin dan kepada kita. Macam-macam dia berputusan juga warna dia.